Ngomber, ngomong berita, ngomong berita, bukan ngember. Bonjour, ça va? Prancis, negara yang maju, tata kotanya indah, seni dan sastranya oke banget, ilmu filsafatnya mendunia. Tapi belakangan Prancis jadi lagi omongan nih, trending di mana-mana. Kita omongin di ngomber hari ini. Ada suruhan boikot produk Prancis, harga saham-saham ini rontok. Saham-saham perusahaan global asal Prancis kompak terkoreksi pada akhir perdagangan Rabu 28 Oktober 2020 kemarin di tengah suruhan boikot produk-produk asal negara tersebut. Berdasarkan data Bloomberg, saham produsen fashion mewah LVMH SE ditutup anjlok 3,99% di bursa Prancis. Sementara itu, saham emiten consumer Danone SA ditutup anjlok 4,54%. Pelemahan sejumlah saham tersebut terjadi di tengah munculnya seruan boikot terhadap produk-produk asal Prancis, menyusul pernyataan Presiden Prancis Emmanuel Macron soal Islam. Seruan boikot ini terjadi di sejumlah negara di negara Arab seperti Qatar, Arab Saudi, Kuwait, dan Uni Emirat Arab. Sejumlah supermarket di negara tersebut juga disebut telah menarik barang-barang asal produsen Prancis dari rak-rak. Bahkan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyerukan warga negaranya untuk memboikot produk asal Prancis. Pernyataan itu muncul sehari setelah Macron mengumumkan rencana untuk mereformasi Islam agar lebih sesuai dengan nilai-nilai Republik Prancis. Mendeskripsikan Islam sebagai agama dalam krisis di seluruh dunia, Macron pada awal Oktober mengumumkan langkah-langkah untuk memerangi radikalisasi di antara populasi Muslim Prancis yang diperkirakan berjumlah 6 juta orang. Ketegangan di Prancis semakin meningkat setelah pembunuhan Samuel Paty, seorang guru sekolah menengah yang menunjukkan gambar Nabi Muhammad kepada murid-muridnya dalam diskusi tentang kebebasan berbicara. Berita dari bisnis.com. Nah, berita tadi mengingatkan saya kembali tentang 2 bulan sebelum pandemi, tahun lalu saya sempat berkunjung kembali ke Prancis. Halo, kita baru sampai di Paris. Sekarang pukul 7.30. Mungkin kalau di Jakarta, ini sekitar jam 1 atau setengah 2. Bienvenue à Paris, Charles de Gaulle, Paris Aéroport. Kartu Nabi, pemenggalan guru di Prancis hingga pernyataan keras Emmanuel Macron menjadi gambaran krisis yang terjadi di Prancis saat ini. Kalau menurut saya sih, hal tersebut tidak lepas dari problem multikulturalisme yang ada di Prancis dan negara-negara Eropa lainnya. Saya secara pribadi, kalau berkunjung ke negara ini, saya merasa cukup nyaman sebenarnya. Contohnya nih, di fasilitas umum, di metro, di tempat publik, kita menemukan banyak warga yang sangat beragam.
Dan ketika kita bertanya ke petugas dengan bahasa Inggris, mereka berusaha loh dan mau menjawab. Hal itu contoh yang tidak terjadi di banyak negara di Eropa. Prancis sendiri merupakan negara republik yang sebelumnya dibangun dengan awalnya dengan adanya monarki, tapi kemudian monarki otoritarianisme bekerja sama dengan gereja Katolik untuk menjalankan tirani yang akhirnya ditumbangkan dengan revolusi Prancis, sehingga ada sedikit trauma kepada agama dan kekuasaan yang membuat negara ini kemudian memisahkannya. Dan ada semboyan liberté, égalité, fraternité, kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan. Dan dengan prinsip laïcité-nya. Wah, kita harapkan krisis Prancis ini segera selesai ya, dan pemimpin dunia bisa memberikan pernyataan-pernyataan yang adem, tindakan-tindakan yang adem pula, sehingga dunia tetap terjaga kedamaiannya. Selain berita dari Prancis, berita dalam negeri, apa ya yang menarik? Hari ini kita cek berita dari riaunews.com soal Narasi TV yang mengungkap wajah terduga pembakar halte busway Sarinah. Nah, sebelumnya terjadi pembakaran halte Sarinah pada saat demonstrasi menolak Omnibus Law yang disebutkan diduga dilakukan mahasiswa dan buruh. Namun tudingan ini tampaknya terbantahkan dengan adanya rekaman CCTV yang diungkap belakangan ini dan hari ini jadi trending. Narasi TV yang dikutip portal ini menayangkan penelusuran CCTV dan dokumentasi untuk menelisik dalang perusakan dan pembakaran halte Sarinah. Temuannya, terdapat sekelompok orang yang diduga terorganisir melakukan pembakaran dengan sengaja. Itu kira-kira. Dan selain itu, foto-foto para pelaku pembakaran halte ini juga viral sudah di media sosial. Itu dia dua berita dari kami hari ini, dari Ngomber, bukan Ngember.